Genangan nih lur, sektor 1 lur. Aduh. Halo lur, selamat pagi lur. Selamat hari Minggu, selamat berlibur ya lur. Kali ini San Mori aja ini. Mau ke Bintaro lur. Lama gak kemari ya. Oke lor, bagi teman-teman sedulur semuanya yang lagi di jalan, agak berhati-hati ya lor. Nih mau cerita apa ya? Motoran nanti lah ya. Nanti kalau ada sesuatu kayak gini nih, oh, gitu aja ya. Lumayan iklan, iklan pagi. Oh ya lur, ini di sini jembatannya bikin satu lagi lur, dari dua jembatan nih. Yang satu ini kelihatannya lebih kokoh ini, pakai ini girder baja. Jadi nanti di sini kalau pasang mobil udah bisa satu-satu loh, sudah gak ngantri ya. Tadi pagi sebelum subuh udah deres banget lor sini. Terus, bukan terus. Untungnya udah reda nih pagi ini. Tadi aku sempat lihat berita, karena banjir lah lagi depan Sarinah, banjir kena Tamrin. Aduh, mana tuh? Tuh tinggal di kampung ini lor, tinggal di kampung jauh dari sungai lah. Ada pun sungai tapi enggak mau tidur, lupa. Sungainya tuh juga enggak, kecil lah. Naik BSD nih lor, tapi enggak ada acara berarti. Kita kalau ada acara rame banget ini. Buat kopi sekarang banyak banget. Nggak ada San Moritz ini tuh Ben, biasanya parkir banyak. Kaki nangkring di atas lor. Ini jalan ini masih basah nih, nyepat-nyepat semua. Resiko motor pakai gini. Merah ya, belum ya lo. Kita harus mengutamakan safety. Ya, meski aku sendiri juga belum 100% mentaati peraturan lalu lintas, seenggaknya kalau ini lampu lalu lintas, lampu merah kuning gitu itu ya. Ya kita taat lah kalau itu ya. Karena itu selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Minimal kita safety diri sendiri ya lur ya. Kalau kita bisa safety diri sendiri ya harusnya bisa menyiapkan safety orang lain.
baru sampai perempatan Jayan BSD lho. Sekarang jam 7 kurang 10. Tadi berangkat jam 6 lewat 20 atau 25 ya. Ya, lewat 20. Jadi 30 menit lho sampai sini. Lewat jalan dalam ini lor. Polsek mana nih? Sok kiri ya. Oh, polsek. Nanti ngelewatin Jombang. Tembusnya sektor 7. Kendaraan Cipong lor. Aku pernah bikin video progres ini ya, kalau pernah terpong di situ jalan Jombang. Nanti ambil kiri ini bisa tembus Bintaro ya lor, dari jembatan tol itu. Ikutin aja terus jalan ini. Lote ya. Banyak orang olahraga. Olahraga gitu ya. Judulnya olahraga, isinya bikin konten. Entah itu konten YouTube, entah konten Instagram. Minimal konten status WA. Judulnya olahraga. Ini sebelah kiri ini stan. Sekarang udah sektor 3. Ini BP lor, Bintaro Plaza ini. Nah, ini Bintaro Plaza. Mall yang selalu rame. Di saat yang lain mulai sepi, ini masih rame terus. Ini mall pertama Bintaro nih lor.
pertama daerah sini. Dulu jalannya sini, dua arah nih depan ini. Macet terus, sekarang dialihin lewat belakang. Belakang mall. Ya, pas merah loh. Ini kalau ke kanan itu stasiun Pondoranji loh. Kailer ya, cukup sekian dulu videonya. Di depan itu sektor 1 aku udah nyampe. Sampai jumpa di video berikutnya lor ya. Dadah.